Ustadz, sekarang saya udah bersama Pak UU. Nah, Pak UU ini sebagai apa dong? Bapak boleh ceritain ya ke saya di rumah. Ya, terima kasih. Saya di sini sebagai juru pelihara situs, ya. Situs Taman Purbakala Cipatu. Oh, jadi Bapak yang ngurusin semuanya tentang ini, Taman Purbakala ini? Iya. Saya di sini samping memelihara, ya saya memberi penjelasan ke pengunjung. Kalau gitu boleh dong Pak, dijelasin juga sebenarnya ini sejarahnya kayak gimana biar sahabat juga ngerti gitu. Ya, terima kasih. Situs Taman Purbakala Cipari ini, jadi dulu di sini lahan pertanian. Oh, ya, okay. Sebelum ditemukan, pertama ditemukan itu secara tidak disengaja, yaitu oleh seorang petani yang bernama Pak Wijaya. Dia sedang menggarap lahan, itu menemukan sebuah peti kubur batu. Okay. Ya, itu tahun 1972, itu awalnya. 72? Iya, betul. Oh. Dengan hasil temuan, dilaporkan ke Jakarta, yaitu ke LPPN, yaitu Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional. Setelah itu ditindaklanjuti tahun 1975 di sini diadakan penggalian tempat. Tim penggali dari LPPN bersama mahasiswa UGM Yogyakarta. Oke, wah keren banget ya. Di sini sekarang udah jadi taman yang indah banget. Ini semuanya dibentuk lagi gitu ya Pak. Iya, betul. Di sini ada penataan ulang juga. Penataan ulang ya, betul. Nah, di sini hasil penelitian, jadi dulu pernah ada peradaban manusia. Nah, yang mana mereka hidup di sini sudah menetap dan sudah bercocok tanam, yang mana sudah mengalami dua masa zaman. Dua zaman, yaitu akhir Neolitikum ke awal pengenalan bahan perunggu. Jadi kalau gitu saya udah cukup jelas tentang ini. Kalau gitu saya dan Pak UU melaporkan dari Museum Situs Taman Purbakala Cipari untuk sahabat semua.